Buki guys, oke. Jadi pagi ini sangat senang sekali saya akan menampilkan suatu video yang ekspor printer DTG ke luar negeri, yaitu ke Amerika Serikat dan ke UK, lalu ke Malaysia dan Singapura. Jadi belakangan ini memang lagi banyak banget ke luar negeri guys ekspor. Kalau kita bisa ekspor, kenapa harus impor? Itu tagline kita. Dan langsung kalian bisa lihat, cekidot. Oke guys, oke, jadi belakangan ini kita lagi banyak banget pengiriman ke luar negeri, ke Amerika Serikat. Itu totalnya itu pertama 5 unit, kedua 4 unit, satu ke UK, dan kita juga ada pengiriman ke Malaysia, lalu ke Singapura. Jadi saya akan kutip nih saat QC, video-video QC printer kirim ke Amerika Serikat yang kloter kedua, yang mesin langsung kirim 4 unit, satu ke UK, dan kita tampilkan bukti-bukti dari FedEx ya. Jadi resi dari FedEx-nya kita tampilkan di video kali ini. Oke, check it out. Kita mau tes tombol maju mundur nih untuk Mr. Nicole. Nicole from Nevada. Nicole marking di motherboard. Oke, maju tombol hijau untuk maju. Nice. Tombol kuning untuk mundur. Oke, tombol hijau, merah untuk stop, kuning. Oke, nice, tombol maju mundur berfungsi dengan normal. Terima kasih Pak Nicole, Mr. Nicole from Nevada. Ini kita mau tes print nih untuk Bapak Nicole, Mr. Nicole from Nevada. Kita tes print menggunakan software Acrorip. Ya, proses berlangsung dan head masih segel Epson. Kita tes kenormalan printer, kita suruh ngeprint tanpa tinta. Oke, printer melakukan fungsinya dengan normal dan ngeprint tanpa tinta. Terima kasih Mr. Nicole from Nevada. Kali ini kita dapat orderan lagi nih dari Amerika Serikat. Kita tes tombol maju mundur untuk Mr. Hien from California, USA. Kita cek tombol hijau untuk maju. Oke, nice. Tombol kuning untuk mundur. Nice. Hijau untuk maju. Merah untuk stop. Kuning, stop, kuning. Oke, guys. Tombol maju mundur berfungsi dengan normal. Lanjut ke proses print. Oke guys, kali ini kita mau tes print nih untuk Bapak Hien, California, USA. Kita print menggunakan software Acrorip. Mana we? Proses print berlangsung. Head masih segel Epson. Oke. Ya, printer bekerja dengan normal. Mr. Hien from California, USA. Thank you for order. See you next time. Kali ini kita mau tes tombol maju mundur nih untuk Bapak Dontario from California, USA. Di marking, di motherboard, head masih di segel Epson. Tombol hijau untuk maju. Nice. Kuning untuk mundur. Nice. Hijau maju, merah stop, kuning stop, kuning. Oke, tombol maju mundur berfungsi dengan normal. Mr. Dontario from California, USA. See you next time. Kali ini kita mau tes print nih untuk mesin untuk Bapak Mr. Dontario from California, USA. Head masih segel Epson, guys. Oke, proses print berlangsung menggunakan software Acrorip. Dan kita tes kenormalan printer. Oke, printer bekerja dengan normal. Ngeprint dengan normal tanpa tinta. Thank you for Dontario Hawes Delgado Court, California, Kota Leicester. Thank you. See you next time. Kali ini kita mau tes tombol nih, maju mundur nih untuk Mr. Phillips Hall
Di New Jersey, USA. Oke, kita headnya masih saya klakson. Kita tes tombol maju. Green. Oke, nice. Tombol kuning untuk mundur. Nice. Tombol hijau maju, merah stop, kuning stop, kuning. Oke, tombol maju mundur berfungsi dengan normal. Terima kasih Mr. Phillips Hall di New Jersey, marking di motherboard. Kali ini kita mau nyablon nih. Bukan nyablon, ngeprint untuk Mr. Phillips Hall di New Jersey. Head masih segel Epson menggunakan software Acrorip. Kita tes print tanpa tinta, guys. Pakai bahasa Indonesia aja ya, guys. Ngerti ngertilah itu dia lah, cincai. Oke, print berfungsi dengan normal dan printer bekerja dengan normally and properly. Thank you for Phillips Hall di New Jersey, Amerika Serikat. See you next time. Kali ini kita mau tes tombol maju mundur nih untuk Mrs. Elizabeth from United Kingdom, Lincolnshire, negara bagian Lincolnshire. Oke. Tombol maju hijau untuk maju United Kingdom. Nice, kuning untuk mundur. Oke, hijau maju, merah stop, kuning stop merah. Oke, tombol maju mundur berfungsi dengan normal. Thank you from Elizabeth dari United Kingdom. Kali ini kita mau tes print nih untuk Mrs. Elizabeth United Kingdom. Oke, menggunakan software Acrorip. Head masih segel Epson. Kita tes print tanpa colok tinta. Jadi tidak menunjukkan hasil. Oke, printernya melakukan print dengan normal. Terima kasih untuk Mrs. Elizabeth United Kingdom. Guys, kali ini kita mau tes tombol maju mundur untuk mesin M. Azri dari Malaysia. Oke, kita tombol maju, tombol hijau untuk maju. Oke, nice. Tombol kuning untuk mundur. Cakep. Tombol maju hijau, merah untuk stop, kuning stop, mundur. Oke, tombol maju mundur berfungsi dengan normal. Terima kasih Muhammad Ajri bin Johari dari Malaysia. Kita mau tes print nih mesin untuk Bapak Muhammad Ajrin bin Juhari dari Malaysia. Kita tes print menggunakan software Acrorip tanpa colok tinta. Oke, proses berlangsung. Kita tes untuk kenormalan printer. Oke, printer bekerja dengan normal dan melakukan print dengan normal tanpa tinta. Jadi head masih segel Epson. Tuh, segel Epson ya. Oke, terima kasih Pak Juhari dari Malaysia. Bin Juhari dari Malaysia. Muhammad Ajri bin Juhari. Ini kita mau tes tombol maju mundur untuk Bapak Firdaus bin Anwar. Muhammad Firdaus bin Anwar dari Singapura. Di motherboard kita marking. Head masih segel Epson. Tombol hijau untuk maju. Nice. Kuning untuk mundur. Nice. Hijau untuk maju. Merah stop, kuning stop, kuning. Oke, tombol maju mundur berfungsi dengan normal. Terima kasih Pak Firdaus from Singapura. Kita mau tes print nih untuk Bapak Firdaus bin Anwar dari Singapura. Kita tes print menggunakan software Acrorip. Tes kenormalan printer. Jadi kita tes tanpa tinta.
apakah printer bekerja dengan normal atau tidak. Oke, printer bekerja dengan normal dan melakukan proses ngeprint tanpa tinta karena tintanya masih belum diisi karena printernya masih new. Terima kasih Pak Firdaus bin Anwar dari Singapura. Thank you. Oke guys, terima kasih telah menonton video QC pengiriman kita ke Amerika Serikat, ke UK, ke Malaysia, ke Singapura. Dan jangan lupa klik subscribe, subscribe di bawah ini dan share ke teman kalian, ke teman kalian yang siapa tahu bisa termotivasi untuk ekspor suatu produk kalian. Kalau bisa ekspor, kenapa harus impor? Terima kasih telah menonton, saya Ilham dan tim IBDK, see you next time.